Tak sampai 2 minggu lagi, aku dah tukar aku punya brake disc depan. Okay guys, projek kali ni aku nak tukar disc belah depan ni guys. Sebab apa? Kenapa aku tak pasang lagi Odyssey tu? Sebab biasalah, kalau dah orang racun kiri kanan aku, takkan aku nak tengok je. Dia kata, bang bang, boleh tak bang masuk twin pot lah apalah. Aku pun terpaksalah terkeluarkanlah duit aku ni untuk aku pergi ke Kumin Garage. Okay guys, kalau kat Kumin Garage ni macam-macam diorang boleh buat guys. Kalau kita tengok kat sini, daripada segi performance, nak buat engine, korang nak cat korang punya segala atuk nenek dekat kereta korang, semua dia boleh buat. So guys, tanpa memuas lagi, aku pasang sekarang ni adalah 286 saiz kat depan, 288 saiz kat belakang. Yang depan aku pasang 11 inci, iaitu Nissan C26. Dan belakang pula aku pakai Toyota Wish, iaitu cengkaman dia lebih kuat guys, nampak lebih eksklusif. Motor safety sebab aku dapatlah 4-4 tayar, aku dapatlah brake yang lebih mencengkam. Okay guys, lepas je aku pasang Toyota Wish dekat belakang ni, aku dapat rasakan yang sebelum ni dia macam berkurang sikit tau, dia pergi handbrake dia. Tapi kali ni guys, lebih padat guys. Ha, jom kita tengok sikit aku belanja kat korang macam mana look selepas aku pasang. Let's go. Aku dah tak nak jadi macam yang dulu lagi, hilang arah sampai aku tak tahu mana nak pergi. Daripada malam sampai dah ke pagi, aku rasa dah banyak sangat masa yang aku bagi. Tak fikir masa tu dah banyak masa yang aku rugi. Tak pernah peduli yang baru nak acap peduli. Selama ni aku berdiri bersendiri, aku pandai berdikari, jaga diri sendiri. Dan aku masih lagi pegang kata kunci yang hidup kita ni jangan terlalu senang percaya orang. Orang sekarang ni muka je nampak putih suci, tapi kat dalam hati tu sebenarnya hitam arang. Suka jadi batu api, suka jadi belerang, suka bakar suka hati, jangan suka-suka berang. Dah banyak budak batang cuba tunjuk batang walau belum matang, macam budak-budak fikir rambut berang. So jangan nak temberang, kau tu bukan air, dah jebat. Dari dulu kau punya sembang, daripada renyai dah lebat. So guys, kalau korang dah teracun, korang boleh pergi ke Kumin Garage cakap nak buat macam Akim Handsome. By the way, siapa-siapa ada tak nak beli aku punya Odyssey? Aku tolak je murah kat korang. Alright, thank you and stay safe guys.